Alhamdulillah juga kita syukur sukses. Ada beberapa agenda yang kita gelar, yaitu salah satunya festival silat Betawi. Nah, khusus festival silat Betawi ini, memang kita dari Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, Bamus Betawi, ini menampilkan beberapa perguruan-perguruan silat yang mempunyai aliran-aliran silat Betawi. Antara lain ada jingkrik, ada beksi, ada kroktok, siliwa, dan berbagai macam aliran silat yang lain. Kita ada kurang lebih sebenarnya hampir 150-an ya, 150 lebih aliran di Jabotabek ya. Nah, ada beberapa yang kita juga lombakan begitu. Jadinya kita lihat yang terbaik lah di Jakarta, yang mereka sering ikut festival, sering ikut penampilan-penampilan di tingkat wali kota, gubernur, dan juga bahkan nasional. Nah, kenapa tujuannya kita gelar itu? Karena memang dan silat adalah bagian dari budaya orang Betawi. Jadi kalau dulu kita sebagai orang Betawi kalau kagak bisa silat, malu arwahnya sama Bang Bitung begitu. Jadi orang tua kita itu ngajarin itu sholat, silat, sama ngaji. Jadi itu dia yang akhirnya menjadi satu bagian dari hidup orang Betawi itu. Nah, dari situlah Lebaran Betawi ini adalah sebagai ajang silaturahmi, sebagai ajang pertemuan dari para penggiat-penggiat kebetawian atau sebagai pelaku-pelaku seni ataupun mereka yang melestarikan budaya Betawi atau melestarikan adat tradisi orang Betawi ini berkumpul di sini. Dan alhamdulillah tempatnya juga sangat mendukung, dan juga ini adalah Lebaran Betawi yang ke-10, tapi buat kami Bamus Betawi ini adalah Lebaran Betawi di satu babakan yang pertama. Jadi kita maklum deh lebih kurangnya, karena memang lokasinya cukup mojok ya, di Jagakarsa begini, perkampungan budaya Betawi, tapi kita tidak hilang dari spirit agenda acara kita begitu.